Penggunaan anyaman bambu atau gedek sebagai dinding dan langit-langit rumah telah lama dikenal masyarakat. Selain harganya yang lebih murah, beragam motif anyaman juga bisa dikreasi sesuai dengan karakter bangunannya. Namun saat ini tidak banyak pelaku usaha yang masih bertahan dengan produksi anyaman bambu. Harga bahan baku yang mahal dan makin menurunnya ketertarikan masyarakat akan produk anyaman bambu menjadi faktor penyebab banyaknya pelaku usaha yang akhirnya gulung tikar. Salah satu produsen anyaman bambu yang masih bertahan di tengah menurunnya permintaan adalah Bapak Sutimin. Bapak empat orang putra tersebut sudah menggeluti produksi anyaman bambu sejak masih berusia remaja. Melimpahnya bambu yang berada di lingkungan tempat tinggalnya memberikan inspirasi Pak Sutimin untuk memproduksi menjadi anyaman bambu aneka motif. Bambu yang digunakan dalam produksi adalah bambu wulung yang kini harus dia datangkan dari Kulon Progo. Bambu-bambu tersebut kemudian diolah menjadi aneka produk seperti meja, kursi, langit-langit, dinding gedek, tirai, hingga tempat tidur. Harga tiap produk buatan Pak Sutimin juga terjangkau, yaitu berkisar Rp40.000 sampai dengan Rp300.000 per produk. Di tempat tinggalnya Sedayu Bantul, setiap hari Pak Sutimin memproduksi aneka produk anyaman bambu dengan dibantu putra-putrinya. Proses produksi anyaman bambu yang membutuhkan waktu beberapa hari menjadi salah satu kendala yang dihadapi Pak Sutimin dan keluarga. Selain itu, mahalnya bahan baku produksi bambu wulung juga sering membuat Pak Sutimin berhenti berproduksi. Pesanan produk yang tidak seramai dulu membuat Pak Sutimin kembali menjalani profesi aslinya sebagai seorang petani yang menggarap hasil pertanian seperti padi dan tanaman palawija. Baru ketika ada pesanan datang, beliau bahu-membahu mengerjakannya dengan dibantu putranya. Pak Sutimin mengaku jika saat ini dirinya mampu menghasilkan 15 motif produk anyaman beragam jenis. Ide dan desain diperoleh bapak yang kini berusia 55 tahun tersebut dari hasil kreasi sendiri. Menurutnya masih banyak produk yang ingin dia ciptakan dengan menggunakan bambu sebagai bahan utamanya. Namun kembali lagi keterbatasan modal menjadi penghalang bagi Pak Sutimin untuk menciptakan variasi produk bambu-bambunya. Yang tidak kalah penting, di usianya yang sudah tergolong lanjut, Pak Sutimin masih semangat menciptakan beragam karya unik dan kreatif berbahan baku bambu wulung. Tim Liputan, Bisnis UKM.